Neng. Ya elah orang tua, baru loncat-loncat gitu, dengkul sakit. Enggak, ini keseleo, kayaknya keseleo. Keseleo? Aduh, sini, Neng, anterin yuk. Anterin kemana? Gue curiga lo kemana, Neng, anterin ntar. Enggak, Neng punya obat yang alternatif. Sini! Apaan? Kemana? Sini, sini, ini, ini. Nah, ini nih. Halo, Bapak! Pak! Ntar dulu, jangan bercanda nih, jangan bercanda nih. Ini dapur. Ya coba tanya bapaknya, makanya say hi dong. Pak, emang di sini punya sesuatu, Pak, yang bisa menyembuhkan? Menyembuhkan apa, Pak? Menyembuhkan dengkul saya sakit, Pak. Emang di sini disiapin apa, Pak, yang spesial? Oh, ada kan ya, Pak, ya? Obat alternatif ya? Ada, kalau dengkulnya sakit. Oh, jangan kau sebutkan. Bapak, makasih ya, Pak. Okay. Saya tunggu di sana ya, Pak, ya. Siap. Main di situ tuh, di ujung. Masih sakit, pelan-pelan aja loncat lagi ya. Ya iya, lu bilang tadi pengobatannya ini katanya. Ini tapi pengobatannya tenang aja, emang masih sakit. Neng kan nanya dulu. Iya. Baru penasaran nih gue nih. Ini alternatif nih pengobatannya. Tapi ini kok pakai nasi? Pengobatan apa ini? Ya siapa tahu kan Pepi mau nasi, ya kan? Coba dibuka dulu deh, buka. Cantik banget. Kang, satu lagi kan bukain. Sama sih. Sebentar. Ini aromanya rawon ya? Iya. Cuman apa hubungannya sama dengkul? Coba aja, coba dong. Sendoknya. Nih, ini penggantinya. Ini dengkul sapi? Iya. Jadi menurut kamu kalau dengkul sakit, obatnya dengkul sapi? Iya. Terus kalau misalnya sakit kepala, makan otak sapi? Iya. Bener gak tapi? Gimana ya, Neng ya? Idenya bagus. Iya. Cuman gak ada hubungannya. Ya ada kan. Apa hubungannya? Coba dimakan dulu. Yaudah. Coba dulu. Oh iya, ntar dulu langsung. Langsung. Nyangkut lagi tangan. Tuh, hidungnya udah senyum. Apaan sih mukul-mukul meja? Baru kuahnya. Udah bikin lupa sakit dengkul kan? Lebay. Sakit. Senior mah gitu, sakit. Lebay. Ciri khas dari rawon. Maaf, Pak. Kenapa pakai itu sih? Pakai kecambah. Oke. Kecambah. Dan biasanya ciri khasnya itu pakai toleransi. Toleransi. Oh iya, itu. Oh. Telur asinnya berminyak, Neng. Ini ibaratnya ini. Masir. Dan sambalnya, Neng. Sambalnya juga tidak sembarang sambal, tidak hanya cabai yang digerus dikasih air, tidak. Si sambalnya pun punya rasa tersendiri. Jadi pada saat ini rawon udah enak. Sambal udah nikmat dipadukan jadi enak. Oh. Nanti biko. Gurih ho. Enak. Dengkul, iga dan daging di sini berbaur menjadi satu. Iya, satu kesatuan yang harmonis. Oh. Waduh. Nih. Kita makan. Salah nih, khas dari kelompok rawon ya, dari rawonnya gurih, asinnya mendapat, aroma dari sambalnya pun muncul kan, ada terasi terasinya sedikit, ditambah dengan daging yang empuk, tanpa ada perlawanan, masuk di mulut dia pasrah, aku terharu nih, seger, tapi dingin, anget tapi dingin, betul. Seger, ini mas, siapa sih? Ini, halo mas, ya, mas. Siapa namanya mas? Rustam. Mas Rustam. Iya. Dari Padang bukan? Bukan.
Bukan. Dari mana, Mas? Dari Depok. Oh. Asli orang Depok. Kok bisa kena sih lidah Jawa Timurnya, Mas? Pertama saya ingin menanyakan itu dulu. Kok bisa kena itunya? Jadi gini, kalau rawon ini sebenarnya asli yang punya itu orang Jawa Timur. Dan standarnya memang udah ada. Jadi dimanapun otak kita berada, standarnya tetap yang kita bawa itu dari Jawa Timur. Seperti itu. Pertama itu. Kedua, ini dalam satu ini saya lihat berbaca-macam bagian dari sapi. Dari mulai ini ada, saya kira ada dengkul, daging, dan bagian daging iga. Betul ya? Ya, jadi gini, kenapa kuah kita ini rasanya itu mantap gitu ya? Ya karena itu, dari dalam kuahnya itu kita isi ada dagingnya, ada sari dari dengkulnya, dari iganya juga, sehingga dari kaldunya itu, gitu ya? Kaldunya jadi makin mantap gitu. Itulah ternyata rahasianya. Coba kesini bukan? Tuh Kang PPE langsung sembuh tuh dong. Nah satu lagi Kang, kita di sini beda dengan cara orang masak rawon pada umumnya ya. Jadi kalau di sini itu kita masak hari ini, kita nggak bakal jual hari ini. Ya jadi besokin. Kita besok. Jadi dengan kita simpan dengan api kecil, kemudian besok baru kita bisa jual. Seperti itu. Jadi si bumbunya tuh benar-benar jadi. Jadi. Kalian kesini nggak akan kecewa. Betul. Nggak akan kecewa. Apalagi kalau pengunjung sejati nih yang asli dari Jawa Timur dan kebetulan lagi tinggal di Jakarta terus kita seputar Depok, iya. Kangen dengan masakan dari daerah sendiri, datang ke sini. Hitungan ketiga kita bilang rawon dengkul, tapi mukanya lempeng ya. 1, 2, 3 Rawon dengkul.